udah kayak Tinder, tapi untuk Nani. Ini dia, Nani terbaik datang. Nani! Senangnya ada Kak Nani. Waduh. Dah, Mama berangkat. Gak, Mama. Waktunya main. Senyum, Kak. Oke, adik kecil. Lumayan nih. Ini cuma proyek kesenian. Terus bintang barunya di sini. Mamamu ninggalin daftar nih. Sikat gigi, makan sehat, bersihin kamar, belajar, gak makan permen. Gak bisa pergi kemana-mana. Ya, roger-roger. Jangan lihat dasar kamu. Aku melihat dengan mata kecilku. Aku akan bikinin kamu cosplay Iron Man. Helm dulu. Gak bisa lihat. Tidak ada kata terlambat untuk kiat fashion. Aku udah banyak nonton kerajinan 5 menit supaya bisa bikin keajaiban. Iya, ini bagus. Kayaknya kurang sabuk. Aku ambil ya. Oke. Aku resmi jadi icon fashion. Sekarang untuk si kecil. Wah, aku balas ya. Iya, jangan nyegambar hati. Upsi. Waktunya ngemil, sayang. Semoga itu gummy bear. Yang jelas bukan gummy. Ya, ada yang jatuh. Whoops. Dia sama sekali gak tahu. Aku tahu dong, dasar konyol. Kita tambahin ya. Apa? Gimana nih? Ini aku ambil ya. Selamat makan. Pasti ada cara ngakalinya. Ya. Tanaman ini kayak lapar. Ini buat simpanan makanan. Balikin ke alam. Aku jenius. Enaknya. Kamu anak baik. Justin. Tahu nggak? Kamu bakal dapetin ini juga. Makan. Coba paksa, Kak. Lihat, aku mainin makanan juga. Aku harus melakukan sesuatu. Mungkin gadget ini bisa menyelamatkanku. Ayo lihat dia beraksi. Rotasi sempurna. Silakan. Apaan tuh? Kenapa nih? Ini kayak mangkuk Saturnus atau apa? Oke, aku makan deh. Kemenangan rasanya kok kayak oatmeal ya? Sekarang yogurt. Nggak mau makan itu. Aku harus mikirin cara lain nih. Helikopternya datang. Aku suka helikopter. Kasih ke aku. Ya, Tom Holland, cium aku. Ya, biarkan Zendaya nunggu. Tunggu, apa? Picasso hadir di sini. Hai, apa kabar kakak berkumis? Apa-apaan ini? Astaga, ini apa juga? Keterlaluan deh. Tenang, harus berpikir jernih. Kita gagalkan rencananya. Iya, emang kayak lebay, tapi bisa jadi. Aku orang terpintar yang kukenal. Aku harus nutupin semuanya. Beres. Mantalnya juga. Sekarang balik lagi ke pangeranku, Tommy. Tunggu. Mendingan jaga-jaga deh. Aku udah lebih hebat daripada Da Vinci. Karya agung. Waktunya Charlie Chaplin. Dia nggak bakal nyangka. Aku yang tertawa terakhir dong. Sekarang kita singkirkan kotoran ini. Dindingnya udah bersih deh. Aku nggak butuh plastik ini lagi. Slam dunk. Kok semua gambarku hilang? Karya seniku. Tidak. Wah, ada apa nih? Sesendok aja. Aku mulai olahraga besok kok. Tahu nggak? Rencana olahragaku langsung berhenti. Aku bisa ngerasa badanku melar lagi. Tapi aku suka. Ups, nggak ada sisanya.
masih ada di sini. Kakak makan Nutella aku. Tenang, ada solusinya. Kita butuh susu. Tambah lagi, jangan pelit. Habis itu, tutup. Kocok, sayang. Aku mau banget berotot. Tapi gak juga sih. Oke, kayaknya udah cukup. Lihat ya. Sekarang tambahin krim kocok. Dia bakalan suka ini. Tabur-tabur. Ini minumanmu, tuan. Enak. Aku mau lagi. Hei, anaknya senang lagi. Wah, apaan tuh? Ini sih beneran nyolong permen dari bayi. Enaknya. Emang enak. Ya ampun. Oh, please dong. Aku harus bisa ngambil ramuan itu. Akhirnya dapat. Sekarang bersiap untuk pesta. Aku mau es teh yang enak itu. Cepetan, cepetan. Oke, kembali lagi. Tuang air ke dalam botol es tehnya. Terus masukin kecap. Dia nggak bakal nyangka. Bagus, aku beneran jenius. Prank ini dingin, aku bisa pastiin. Oh, dia datang. Hari ini hari es teh nasional. Ayo kita rayakan. Habiskan. Rasanya menjijikan. Kakak gak sepintar aku. Kok bisa sebodoh itu sih? Lucu banget. Jijik. Aku jerat kamu dengan langsung kebenaran. Apa Zendaya juga menyukaiku? Beneran berantakan deh. Astaga. Astaga, aku harus tolong dia. Kak Lola. Aku punya ide. Aku segera menjelma jadi kupu-kupu cantik. Lihat deh. Tahu kan ini lengket banget. Aku kayak Magneto, tapi untuk Lego. Wow. Ayo kita kerja sama, kawan. Semuanya masuk sekarang. Aku udah kayak pohon Natal. Udah belum? Ayo bersihin semua. Udah. Kak, bantuin aku dong. Kita balik proses mumifikasinya ya. Makasih. Ya ampun, aku terjebak nih. Sekarang giliranku. Waduh, udah kayak ngelepas sweater. Tunggu, apa? Lenganku terasa enteng banget. Bagus juga sih. Rumah dari Nutella. Ada orang-orang Nutella. Sini, Justin kecil. Apa? Jangan dong. Kamu siapa? Wah, kakak. Monster. Gak ada monster. Aku masih takut. Jangan takut. Aku Ghostbustermu. Iya, itu dia. Yuk, mulai. Kita akan mengusir mereka dengan semprotan anti monster. Senjatanya perlu di upgrade nih. Bagus, dia pasti percaya. Semprotan ini akan membantumu. Serius? Ayo coba. Kamu siap? Ya. Semprot. Jangan ke aku. Ke monster aja. Akhirnya bisa nonton TV. Wow, Kendall punya pacar baru. Apa? Waktunya yang seger-seger. Tunggu, apa? Hujan di dalam. Aneh. Bakal tambah aneh loh. Hujannya bakal deras. Tembak.
Tunggu, apa? Dasar anak kecil banyak ulah. Kena lagi. Dari pertama juga udah nggak lucu. Biar aku ajarin dia soal prank. Aku harus diam-diam. Sekarang taruh sedotan dan bengkokin. Iya, persis kayak gini. Selotip secukupnya. Kita lihat kamu sekarang. Ayo mulai lagi. Aku dikerjain. Rasakan itu, Aquaman. Justin, waktunya makan. Gak mau. Justin. Gak bisa nangkep. Lelet banget. Panggil aku Flash. Cukup deh. Keadaan darurat, tindakan darurat. Apa? Sekarang kamu harus makan. Pesawat luar angkasa mau mendarat. Apa saya dapat izin, Pak? Bagus. Pesawat lain telah meninggalkan pos. Coba lihat targetnya. Terima kasih, Kapten. Satu lagi helit kecil. Justin, kakak bawain buah nih. Buah? Aku nggak suka. Tapi kalau permen, aku mau. Enak. Anak ini bikin jengkel. Tunggu dulu. Trik anggur pakai bungkusan permen pasti berhasil. Pertama, kita ambil permennya. Simpan untuk nanti. Terus versi sehatnya masuk. Permennya ntar untuk aku aja. Udah ngerti kan caranya? Hujan coklat kata ramalan cuaca. Selesai, udah beres deh. Mana dia ya? Hey, makasih udah dibukain. Pahit bener kayak anggur ini. Satu lagi, sayang. Anak baik. Kamu pantas dapat permen. Wow. Astaga, ya ampun. Lihat nih lollipopku, kotor semua. Tuh. Lollipopku. Tenang, kakak masih punya. Bener. Iya, tapi tunggu bentar. Aku tahu. Jadi gini nih caranya. Kita masukin lolinya. Mau coba. Nih, buat kamu. Keren banget. Kalau udah selesai, tinggal diklik dan ditaruh di mana aja. Wow, aku Roger Federer di alam semesta Lala. Saatnya ngemil untuk Roger. Dia emang pinter. Harus diakui sih. Cepet banget mereka besar. Tunggu deh. Jiji. Kayaknya ini rambutku. Apa kabar anakku ya? Siapa tuh? Waktu kita hampir habis. Kita harus ngumpetin ini. Makan sayurmu. Enggak mau sayur. Pura-pura aja. Enggak mau. Aku maunya. Aku suka banget sayur. Enggak makan coklat lagi deh seumur hidup. Kalaulah nenek terhebat, sayang mama. Dikirim ke mama. Bagus deh, makasih. Mantap. Aku suka banget coklat. Hei, lihat nih. Apa itu? Terserah. Sayang, enak kan? Kamu gak ada kesempatan. Lihat aja nanti. Astaga. Siap-siap. Hai, Ma. Hai, Justin. Hai, Lola. Manis sekali. Baru mulai yang seru nih. Kak Lola. Tunggu, ini kering.
cuma prank kok. Lihat. Kita coba ke mama yuk. Ya. Ayo aja. Bu Sandra. Oh iya, kenapa? Dasar anak nakal. Mending lari deh. Pengasuh gagal lagi. Halo, nak. Aku pengasuh barumu. Apa itu? Selai favoritku. Mau? Wow. Sini ku bantu bersihin. Ada sedikit di dagu. Apa yang terjadi di sini? Anak baik. Udah yakin dapat pekerjaan ini? Kelelawar ngapain di sini? Kamu mendingan pulang aja. Udah mulai malam. Dia kan ngapa sih? Pekerjaan ini milikku. Kamu pencet bel. Aku gak butuh ini. Oh, hai Nyonya. Waduh, itu kan? Oh, ini. Tadi aku habis ngemil. Mau gak? Oh, syukurlah cuma tomat. Masuk? Oke. Siapa dia? Hai. Nggak mau pengasuh baru. Metidur ya. Ingat, nggak main gadget setelah jam 6. Dah. Dama. Main game. Aku harus dapat juara 1. Oke, udah cukup. Tapi, kok gitu sih? Sekarang jaga sikapmu. Dia pasti benci ini. Misi menyingkirkan pengasuh. Kakak. Kenapa lagi? Cuma bisa begitu doang. Awas, lihat aja. Warnanya pekat. Bakal ada kekacauan besar. Justin, kamu ngapain? Lihat nih. Kamu gak bakal bisa. Kalau kamu beku, pasti gak bisa bergerak. Berikan itu. Sekarang, pegang ini. Saatnya kamu belajar bebersih. Mulai gerak. Kau payah banget. Selamat jelasin kekacauan ke mama. Semoga CV-mu siap dipakai. Oke, kita lihat. Bersihkan debu di rak. Selesai. Semua berkat kamu. Kamu hebat banget bebersihnya. Bisa terjadi begini? Kau. Ini bagus, tapi perlu dipoles. Lihat aja nanti. Makanlah. Waktunya untuk camilan favoritku. Sausnya masih kurang. Semoga kamu lapar. Berikan padaku. Bubur, kau meracuni aku. Enggak dong, itu kan makanan sehat. Hilang. Gak mungkin. Cahaya kelemahanku. Harus keluar dari sini. Untung punya banyak keripik. Mau semangkuk lagi? Kau gak apa-apa? Oh, kamu punya banyak keripik. Makasih, aku suka tambah sedikit saus tomat. Gimana kalau ada di lantai? Masih enak. Enak banget. Keripikku, tidak. Nih, tambah lagi. Tidur yang nyenyak. Bisa selamatin sendiri. Apa itu? Itu anjing ya? Ini bukan anjing. Ada apa? Ada monster. Itu konyol. Oke, nyaman-nyaman aja. Apa yang terjadi? Kakak? Apa? Skakmat. Hei, itu gak baik. Hei, ayo tidur. Kau aneh. Akan kubuka rahasianya. Itu dia. Dia gak lihat aku di sini. Aku putus setiap gerakannya. Dia bakal lengah pastinya. Dia ngerjain kerjaan rumah. Bosen deh. Sangat tenang. Baunya aneh. Ternyata salah menggunakannya. Baiklah.
harus kerekam ini. Harus sedot remah-remah. Justin suka keripik kentangnya. Sip, udah beres. Aku harus sembunyi. Apa itu tempat dia tidur? Jendela akan bersih cemerlang dalam sekejap. Dan ini yang terakhir. Ini akan jadi buktinya. Selesai. Hei, nyebelin banget. Dia datang. Sisi itu udah selesai. Lukisan ini masih baru. Bersihkan sedikit dulu. Lagi pula agak berdebu juga. Sumpah, dia sengaja lakuin itu. Aku tahu rahasiamu. Tunggu, apa? Kok dia bisa begini? Sama sekali gak kelihatan. Gak masuk ke akal. Akan kubongkar rahasiamu. Kita mulai dengan ini. Ketinggian. Sekarang mulai. Dia melakukan hal yang gak bisa dilakukan orang normal, seperti menghipnotis. Banyak lagi. Dia juga bisa hentikan waktu. Bukan fakta yang bagus. Dia punya apa lagi? Dia angkat sofa dengan satu tangan. Kulitnya sedingin es. Lebih cepat dari aku di Mario Kart. Bukti paling nyata, kasat mata. Pernah dengar ini di mana ya? Nggak masuk akal. Saatnya keluarkan senjata rahasiaku. Sekarang aku bisa scan semua buktinya. Dan AI dapat menganalisis data. Kamu nggak bisa sembunyikan apapun dariku. Tinggal tunggu waktunya aja. Nah, semua selesai. Pengasuh ini udah tamat. Komputer, kalibrasi. Dia manusia. Aku nggak percaya. Coba lagi. Dia vampir. Masuk akal sekarang. Apa yang harus kulakukan? Yes. Bawang putih kelemahannya. Aku punya ide. bau. Ini akan menyingkirkannya. Perlu sedikit perubahan. Cuma perlu mencelupkannya ke cat oranya. Lengket. Gak apa-apa, percaya pada prosesnya. Dia gak akan bisa nolak. Dan untuk sentuhan akhir. Tada, kelihatan bagus kan? Taruh di keranjang buah mama. Kamu gak akan bisa bedain. Hari yang panjang. Gak tahu kalau punya buah. Pilih jeruk mandarin deh. Ini bawang putih. Aku terbakar. Pasti sakit. Baiklah, aku juga mau makan buah. Siapa yang jadi bos sekarang, Kak? Aku gak nyangka dia tertipu begitu. Jangan nantangin, bocil. Ini bawang putih. Tidak. Kayaknya gak perlu masak makan siang. Udahan, aku mau pergi ke taman. Kita jalan. Aku benci matahari. Kamu tahu cara nyetir? Aku punya SIM. Aku bikin sendiri. Oke deh, siapin perlindungan. Gak ada lagi yang tahu cara nyetir. Khususnya orang kayak gini. Polisi, mau baik-baik saja? Baik-baik aja. Hati-hati, ada pengemudi ugal-ugalan di jalanan. Semoga bapak bisa tangkap orangnya. Je ne parle que le français. Croissant. Makasih, kita jalan. Baiklah, dulu. Baiklah, silakan. Kamu dalam masalah besar. Nyari saja. Duduk di sini. Aku yang nyetir. Awas aja kakak nih. Ini akan bikin dia keluar dari mobil. Hampir sampai. Kau gak bisa lagi nyuruh aku ini itu. Justin, lepaskan aku. Aku tahu siapa kamu. Dan aku tahu kelemahanmu. Kata Google, kamu benci perak. Jadi aku bawa ini khusus untukmu. Wah, mengkilap dan berhasil. Jauhkan dariku. Aku lebih kuat dari kamu. Ada apa ini? Aku harus rampas itu.
Ayo main, kakak. Hah? Anak-anak gak boleh main ini. Ini juga. Oh, tidak. Sihir macam apa ini? Turunkan aku. Hei, kembalikan. Itu milikku. Ambil barangmu sendiri. Makasih, kakak. Oh, manisnya. Hei, aku gimana ini? Hei. La 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 la. Itu darah ya. Udah seperti tempat kejadian perkara. Justin. Oh, hey, mama. Tos dulu. Oh. Oh, jus tomat kan? Bukan. Apa? Ya, mama, ini jus cherry. Apa yang terjadi di sini? Apa ada tornado yang lewat di sini? Hah, mangkuk buahku? Berantakan sekali. Kamu dipecat. Dia berubah jadi kelelawar. Aku harus mencari pengasuh baru di aplikasi pengasuh. Enggak. Wah. Sudah sampai. Yeay. Seru kan? Aku punya uangnya. Ya, ayo. Gak cukup. Tiketnya 200 ribu. Oh, sayang ya. Cola? Ya. Tangkap aku, Kak. Justin, tunggu. Tuhan, tupa ruah deh. Aku punya permen juga. Mesin tinju? Aku mau coba. Bagus, Justin. Kamu kuat sekali. Beneran, Kak? Iya. Oh, wow. Keluar. Oh, tidak. Oh, sayang. Jangan nangis. Kita bikin sendiri dunia fantasi kita. Ayo, tiup. Gitu mau dong. Mau naik wahana. Oke. Dunia fantasi Justin. Lumayan, kan? Mau naik wahana. Aduh, harus cari cara yang lain. Ah, mungkin. Aha. Balon air raksasa pasti bikin dia tenang. Ini main dengan ini. Balon air? Wah, goyang sana sini. Mainnya gimana nih, Kak? Wah, lentur banget. Seperti gelembung dalam mimpi. Loncat-loncat juga. Tabok ah. Meledak nggak ya? Suatu saat aku akan punya roller coasterku sendiri. Ada apa di sini? Boleh lihat. Roller coasterku. Roller coaster, warnanya bagus. Bikin ini untukku dong, Kak. Ayolah. Anak ini, Oke, pakai ini aja kali ya. Ya, keranjang cucian yang gue butuhkan. Apa itu, Kak? Masuk. Aku siap naik wahana. Yeay, roller coaster. Pegang erat ya, akan banyak guncangan. Siap. Wow, awannya dekat sekali. Pegang erat, kita akan naik lagi. Belok ke kiri. Hampir sampai. Yeay. Kita meluncur turun. Yang cepat, Kak. Kok berhenti? Udah selesai. Aku naik sendiri aja. Balon selalu jadi solusi terbaik untuk si kecil. Lebih banyak balon, lebih baik. Tapi mereka susah diatur. Harus bisa bikin mereka nempel. Aku tahu. Pijat sedikit sampai jadi cukup lentur. Menenangkan. Sekarang tempelin balonnya. Tambah lagi. Justin, kita punya cincin balon. Lihat. Suara aku mirip Optimus Prime. Aku pinjam dulu ya. Wow, lihat. Keren kan? Wow, keren banget, Kak. Aku suka. Wow. Mari asah kemampuan Legoku lagi. Satu lagi lalu selesai. Gimana kalau? Justin. Bagus suara kodoknya. Ayo semangat. Kembali ke proyek. Kok tiba-tiba sepi? Stop! Lagi-lagi deh. Baiklah, ayo. Siap ya, bro? Siap. Mulai. Kakak pasti kalah deh. Nggak mungkin. Whoops, nyaris aja. Wow, ayo dong, gelinding ke goalnya. Jangan gitu dong.
Tendangan sudut ini pasti mantul. Oh, tidak, tidak. Goal. Bolehlah, keberuntungan amatir aja sih. Justin. Woohoo. Huh? Oh, itu makan siangku. Hap. Wow, sepeda papa. Ayo jalan. Tidak, Justin. Aku nggak bisa benerin sepeda. Ah, aku tahu. Roda trick or treat. Dia pasti akan senang dengan ini. Roda lucu dan camilan lezat pasti suka. Emang jenius. Justin. Ya, kakak. Ah, wow. Putar rodanya. Mainan roda. Dapat burger. Enak. Oh, aku lapar banget. Lezat. Lucu banget. Giliranku. Semoga dapat cake. Siap kena tabok pai, Kak. Pelan-pelan ya. Painya datang. Muka kakak lucu banget. Mirip badut. Giliranku. Giliran kamu kena trik. Tapi aku kan cuma anak kecil. Tarik talinya. Tegang banget. Coba mana aku cek airnya? Ada yang salah ya. Kakak kena jackpot. Oke deh. Pinjam permennya ya. Apa? Nggak mau bagi sama kakak. Jauh-jauh dari permainku. Stop menggonggong kayak anjing. Tunggu. Sepertinya aku punya mainan yang tepat. Serangan pai nggak parah amat sih. Hey Justin, yang kalah dapat pai. Beneran? Awas ya, Kak. Aku bisa kalahin kakak. Gampang. Apa rasanya ya? Rasa plastik. Giliran kakak. Nih. Tenang, Mac. Kamu bisa kalahin anak ini. Sedikit lagi. Aku harus menang. Aku nggak suka game ini. Oh, kacian. Nggak bisa lihat. Kamu mirip, Pai. Dengan cherry di atasnya. Kita taruh balon di sini. Astaga, Justin. Jangan pura-pura deh, bocah badung. Ini harusnya dengan caraku. Pakai alat apa ya? Sedikit sulap nggak ada salahnya. Voila, dia pasti suka keseruan ini. Wow, keren banget. Akan ku tembak bola itu. Aku akan menang di game ini. Siap-siap. Bidik. Kau pasti kena. Senjatanya rusak nih. Yang ini lebih baik. Target sempurna. Ini hadiahnya. Yeay. Kissy, aku sayang kamu. Piringnya sudah bersih. Ada lagi, piring kotor lagi. Harus ada cara seru untuk mencucinya. Ini pasti berhasil. Siap. Bener kan? Aku emang jenius. Ini perlengkapanmu. Wow, semuanya? Ayo, bersihin piringnya. Oke. Bersiap untuk mandi busa? Begini nih cara mencuci piring. Bidik tepat. Dan tembak. Aku suka senjata busa ini. Biarkan si busa yang mencuci. Semua bersih. Target selanjutnya. Kita bersihkan kotoran coklat itu. Membersihkan kotoran dengan cepat.
Aku suka game ini. Kerjamu sungguh memuaskan, anak muda. Oh, terima kasih banyak, Nono. Sungguh kerja sama yang baik. Terima kasih. Dengan senang hati, Nono. Aku sayang kamu, Hagi. Oh, tidak. Hagi. Apa yang terjadi? Selesai. Game selanjutnya, kamu bisa menang ini. Wow. Harus bisa menangin Hagi Wagi. Kau akan jadi milikku. Iya. Ini pasti kena deh. Oh tidak, meleset lagi deh. Jangan khawatir, coba ini. Ketapel raksasa. Dadah, Hagi-Wagi. Sini ku bantu, ayo coba lagi. Oke kak, kali ini pasti dapat. Kamu menang Hagi-Wagi. Ini jadi milikmu. Hagi-Wagi, terima kasih. Tentu, sayang. Tapi kok kecil sih? Hagi-Wagi. Yeay. Hagi-Wagi impianku. Ukuran yang tepat. Aku sangat bahagia. Kita foto selfie yuk. Tentu. Bagus. Kita lihat fotonya. Sebentar. Kamu hidup? Serem banget. Aku lapar. Jangan makan itu. Akan kubuatkan sesuatu. Popcorn lezat bisa bikin dia kenyang. Masukin ke panci. Kita biarkan dia meletus. Gimana supaya lebih lezat ya? Ada yang kurang. Wow, popcorn. Ini dia. Ya ampun, dia udah kelaparan. Tapi kasinan. Kak, aku jatuhin botolnya. Tunggu, permen Skittles. Aku juga jatuhin itu. Popcorn untukmu udah cukup. Wow, cantik pelangi. Banget. Ide bagus. Popcorn pelangi yang kita butuhkan. Voila. Super lezat. Masa sih? Gak enak. Ya, Jonathan, bisa begitu. Apa ini? Nanti ku telepon lagi ya. Apa yang terjadi di rumah ini? Papa! Kalian ini, kenapa nggak pergi ke tempat sungguhan? Yeay! Cepat, Kak! Dasar bocah. Space gun. Coba. Aku masih jago, yeah! Bareng-bareng adikku. Ayo kita bikin fashion show. Aku kayak model Versace. Enggak, aku lebih cocok pakai Gucci. Minggir, Nona-Nona, sang ratu masuk. Kayak tidur jalanan. Bantaku, kembalikan. Waduh. Cukup, kita bagi kamarnya. Ini uangnya. Makasih. Aku suka kasur baruku. Ini juga nyaman. Agak berdebu, tapi nggak apa-apa. Aku punya ide terbaik.
Aku cuma butuh sedikit cat pink. Aku cuma perlu masukin popit ini. Wow, astaga, sempurna. Sesuai yang aku butuhin. Sekarang aku bisa mainin ini seharian. Dia ngapain sih? Ngerok, yeay. Ganggu banget sih. Gawat. Apa yang dia lakukan? Aku gak nyangka ini kejadian lagi. Dia jahat banget. Sis, apa-apaan? Ew, dia dan makeup warna-warni konyolnya. Ew, jijik banget rasanya. Aku punya ide yang lebih bagus untuk ini. Ya, ide jenius. Aku campur aja semuanya. Kalau semua warna dicampur jadinya hitam. Ya, aku pintar banget. Keren banget. Oke, yeah. Dia bikin aku kesel banget. Popit emang bikin rileks. Kukuku harus dikikir biar cantik. Ini untuk apa ya? Tunggu, kayaknya aku punya ide. Kayaknya keren nih. Pasti bakalan asik. Apa-apaan? Suara ngeluh dari mana nih? Aku gak bisa dengerin suara ini. Yeah, begini baru asik. Hampir selesai. Hasilnya pasti cantik banget. Sesuai dugaan, sempurna. Sekarang aku punya rak. Aku suka banget. Aku juga suka gelembung. Dia kenapa sih? Aku gak tahan lagi. VHS papa? Apa ini? Gak penting, aku punya ide. Aku bakal bikin ini jadi berguna. Sekarang tempelin. Ya, rak yang cocok buat cowok. Bagus. Oke, sekarang ngapain ya? Aku bisa setel ini. Apa? Kamu emang harus nyebelin gini ya? Iya. Aku gak tahan lagi. Astaga, ini bikin relax. Aku suka suaranya. Kayaknya aku dapat ide. Aku pasang ini di sini buat dekorasi terbaik. Lucu. Aku penasaran kalau... Aku mau ngedekor kamarku biar cantik banget. Beres. Ternyata berfungsi. Wow. Aku mau pasang ini di sini. Aku kayak putri sungguhan. Tentu saja, sayangku. Enggak. Pergi sana. Sekarang kamu jadi lebih keren. Gajahku. Sekarang ini punya aku. Gajahku. Tapi tunggu. Aku ngerti. Wow, ini cantik banget. Selalu ada kesempatan di segala situasi, bahkan situasi buruk. Kamarku cantik banget. Aku penasaran bakal ada ide apa lagi ya. Ini dia. Aku tahu betul harus ngapain dengan ini. Aku mau pakai ini untuk bikin dekorasi kamar paling keren. Kamu bisa tebak gimana jadinya? Astaga, pelangi ini imut banget. Aku ngedekor kamarku jadi indah dan fantastis. Sekarang aku bisa tidur nyenyak.
Lihat tuh dia. Payah banget. Tunggu, apa itu? Tunggu bentar. Kayaknya... ya, sesuai ideku. Jenius. Sekarang kamarku jadi keren banget. Hah, bukan cuma itu. Ada lagi material yang bisa aku pakai. Kamar memang harus kayak gini. Keren. Luar biasa. Hey, sis. Lihat aku punya apa. Apa itu? Cantik banget. Mau dong? Ya, pastinya. Ambil aja sendiri. Aku suka permen. Kena deh. Itu cuma laba-laba. Santai aja kali. Bagus, Justin. Pastinya, aku kocak banget. Nah, bantal ini gak bagus. Bantalnya harus di-upgrade. Busa glitter ini bisa dipakai. Aku harus buat potongan lingkaran. Terus ini dibelah. Aku bakal mulai dari potongan ini. Pertama-tama, aku bikin bentuk kerucut. Sedikit lem supaya nempel. Sempurna. Lancip. Sekarang aku pasang ini di bantal. Belum selesai. Gini baru bener. Yeah. Oh, sayang. Kamu gemesin banget. Hah? Bantalnya jelek dan nyeremin. Bantalku pasti imut. Kayak aku. Aku tahu harus gimana. Aku bakal nempelin hati di sini. Terus aku tambahin pita. Beres. Tuh kan jadi imut. Ayo kita coba. Lembut banget. Rasanya kayak tiduran di awan. Ada apa? Mama, aku aduh. Maksudku, aku suka yang begini. Oh, jangan gitu dong. Oke, aku mulai nyesel sekarang. Es krim. Dan aku punya minuman soda favoritku. Waduh, gak elegan banget. Aku punya ide. Ide yang cemerlang. Aku butuh bagian atas galon ini. Wah, latihan ototku ternyata berguna. Oke, sekarang aku butuh sendok. Pakai aja sendok es krim. Aku patahin sendoknya. Ini bisa dipakai. Sekarang aku taruh sedikit lem di galonnya. Lalu tekan sendoknya ke sini. Tapi aku butuh lebih banyak. Setidaknya aku nggak pakai sendok mama. Aku nggak butuh gagangnya. Hasilnya pasti bagus. Lampuku udah selesai. Wow. Aku nggak boleh lupa bohlamnya. Sekarang sentuhan terakhir. Aku punya kapas. Aku tempelin ini di atas lampunya. Lembut banget. Aku gantung ini di sini. Ayo nyalain. Wah, keren. Ini bikin kamar jadi nyaman. Aku bisa ngeliat ini sepanjang hari. Selanjutnya apa ya? Mungkin sebaiknya... wow! Skateboardku. Ternyata ada di situ. Makasih, sis. Aku punya ide. Ayo dicoba. Aku udah nyuri, maksudku minjem peralatan papa. Aku mulai dengan ngelepas roda-rodanya. Berkreasi itu gampang banget. Aku nggak ngerti kenapa papa ngeluh terus. Aku lesin lem ke papannya. Ini bakal bikin lampunya nempel. Lihat ini. Renyah. Ya, hasilnya keren abis. Terang banget. Aku butuh kacamata hitam. Senyum, Kitty. Selfie-nya keren banget. Hah? Oh, balon. Tunggu. Mungkin aku bisa bikin lebih banyak. Ini layak dicoba. Wow, aku punya kekuatan super ya. Luar biasa. Yeay. Lagi, lagi. Lihat balon-balon ini. Payah. Balon cuma buat anak kecil. Kamu mau lihat yang keren? Lihat nih, waktunya latihan sasaran. Jangan, balon-balonku. Kok kamu gitu sih? Aku masih punya banyak. Mendingan kamu ngumpet. Udah dong. Kenapa kamu ngelakuin ini? Jangan. Justin, dasar kamu. Mama gak akan lama kok, sayang. Aku beruntung banget punya anak-anak yang baik. Kamu tuh hebat. Ini bakal ngasih dia pelajaran. Ini ide terbaik. Yeah, dia gak akan curiga. Pas banget. Kebetulan banget.
Lihat semua camilan ini. Jangan kasih tahu dokter gigiku. Capek banget. Aku perlu istirahat. Ini baru nyaman. Justin, cuma bercanda, santai aja. Gak mau nyebelin. Kemana dia? Kasurku, dia ngerusak kasurku. Kasurku yang lembut dan nyaman. Kayaknya gak begitu parah. Aku bisa ngakalin ini. Aku butuh permen. Aku tuang permenku ke lubang bentuk Justin. Wow, jauh lebih baik daripada Justin. Sekarang aku tutup. Gak akan ada yang tahu. Ini bakal jadi rahasiaku. Aku bisa makan permen kapanpun aku mau. Kayak sekarang. Enak banget. Semuanya punya aku. Justin udah bantuin aku. Enak. Berbagi itu baik, petengkorak. Sekarang bagi permennya dong. Enak banget. Kamu punya apa lagi? Permen jelly, bukan otak. Jangan marah kalau aku habisin. Ini enak banget. Oh, lupain dulu dietku. Ups, waduh. Iuh, jerawat. Aku jadi kayak cowok culun. Singkirin ini. Cuma ada satu cara. Jangan dipencet. Udah mendingan. Bentar, kulit indahku jadi nambah parah. Aku jelek banget. Jerawat ini ngerusak reputasiku. Sis, kamu juga jerawatan. Aku jelek banget sekarang. Tenang aja, aku punya sesuatu buat nutupin itu. Coba ini. Tato, gimana tampilanku? Bagus banget. Sini, aku bantuin kamu juga. Jangan gerak. Keren. Petir. Makasih, sis. Oke, ini aneh banget. Mainan ini empuk banget. Kasur ini agak ngebosenin. Kayaknya aku tahu solusinya. Aku butuh bantal ini. Iya, aku butuh isinya. Lihat ini, cantik banget. Aku suka. Ini kayak yang ada di dongeng. Terlalu feminim. Aku butuh sesuatu yang lebih panas. Pakai ini bisa. Waktunya bekerja. Hasilnya pasti keren. Aku kayak mesin pemotong. Oke, kelihatan bagus. Sekarang tinggal dicat. Aku semangat banget nih. Keren. Ciuman untuk Teddy. Geli deh. Wow, lampu-lampu ini sempurna. Hei, silau. Aku anak emo. Aku gak boleh kena cahaya terang. Gini lebih baik. Aku lapar. Aku mau ambil camilan. Kamu punya camilan apa, batang korak? Camilannya agak banyak. Iu, jijik. Bah. Kok aku jadi ingat, aku gak mau makan itu. Oh, aku punya ide. Aku masukin busa di kotak ini, lalu kasih alasnya. Aku masukin busa di setiap sisinya. Terus aku pasang karton silver. Lalu aku bikin sekat. Ini yang aku butuhin. Sekarang aku pasang engsel. Aku lem ke sini. Siapa yang butuh skrup? Terus aku tambahin pintu kaca. Sekarang tinggal masukin lampu. Kulkas untuk camilanku. Keren banget. Beneran keren. Orang-orang dilarang sentuh ini. Gini udah cukup. Sekarang permennya aman. Aku lapar banget. Aku butuh camilan. Oh, meleleh. Iu, ada coklat di mana-mana. Hah? Dia punya kulkas. Ini bagus. Lihat coklat ini. Justin, boleh aku minta? Hah? Ya, boleh. Ini. Makasih. Sama-sama. Justin, Lola, makan siang udah siap. Iya, Ma. Seperti biasa. Nanti aja aku makan ini. Aku
Aku punya rencana bagus. Ya. Kenapa jadi begini? Semua kerja keras kita hilang. Siapa yang ngelakuin ini? Sayang, Mama udah bersihin kamar kalian. Tadi berantakan banget. Makasih, Ma. Sekarang kita ngapain? Mau main PlayStation? Aku selalu ngalahin kamu. Aku sengaja ngalah kok.